Kepergok belanja di warung menggunakan uang palsu, komplotan pengedar uang palsu di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibekuk polisi di lokasi terpisah di kawasan Kelapa Nunggal, Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Saat dirilis pada Selasa siang, polisi menyita barang bukti uang palsu pecahan 100 ribu sebanyak 1,5 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan polisi, komplotan ini bisa melakukan modus ganda uang, yakni menggandakan satu uang asli untuk ditukar dengan tiga uang palsu. Ada dolar,